Hai, apa khabar murid-murid semua? Okey, kita jumpa lagi di video. Cikgu kali ini matematik tahun 4. Kita bersama lagi. Kita akan belajar sampai dapat. Jom. Okey. Baiklah murid-murid, kita akan belajar tajuk wang mendarab nilai wang. Okey, macam mana? Mari cikgu tunjukkan. Okey, objektif pelajaran kita 3.1 operasi asas melibatkan wang 3.1.3. Kita selesaikan ayat matematik darab melibatkan nilai wang dengan nombor hingga 2 digit, hasil darabnya hingga RM100,000. Okey, ini tahun 4 ya. Okey, jom kita belajar. Okey, kita darab nilai wang. Okey, sekarang ni cikgu tunjukkan contoh 1. 1A. Okey, kita darab wang. Okey, kalau kita tengok gambar rajah yang diberi ini adalah tentang 5 orang murid telah menerima bantuan RM2,800 seorang. Jadi ada 5 orang kat sini. Okey, soalannya ialah berapakah jumlah bantuan yang dapat untuk 5 orang. Jadi kat sini kita perlu gariskan kata kunci. Jumlah-jumlah ialah kata kunci jumlah bantuan untuk 5 orang. Jadi kita keluarkan ayat matematik kat sini, betul? Okey, cikgu akan tunjukkan cara yang pertama. Cara yang pertama, okey, tengok. Okey, kita darab macam biasa, bentuk lazim 2,800. Kita darabkan dengan 5. Okey, kita akan darab dengan hati-hati. Awak akan dapat jawapan RM14,000. Nah, ini adalah cara yang pertama. Semua orang biasanya buat. Okey, kita pergi kepada cara yang kedua. Okey, ya, jawapan dia RM14,000. Okey, kita pergi kepada cara yang kedua. Cara yang kedua adalah bentuk kekisi ataupun lattice method. Okey, cara kekisi ini dia macam macam jaring-jaring sikit. Okey, pada maknanya ada petak. Okey, macam mana kita nak tentukan bilangan petak dia? Okey, dekat atas ni dia ada 2,800 kan? Okey, ada 4 lajur. 4 lajur, jadi darab kat sini dengan 1 digit 5. Okey, so 1 baris. 4 lajur, ada 4 lajur kat sini dan 1 baris. Jadi yang cara yang ni kita jangan lupa untuk letak garisan serong macam kisi yang dekat rumah kita kan. Dia ada serong. Okey, setiap kau ingat daripada penjuru sini. Dia bukan serong yang suka-suka hati. Awak tengok cara nak lukiskan dia. Okey, dia penjuru sini ke penjuru sini. Okey, awak temukan dia. Nampak tak cikgu tunjuk? Okey, jadi awak lukis dengan guna pembaris. Okey, kemudian kita buat semuanya. Okey, kemudian dalam kotak ini kita akan darab. Sifar, kita darab dengan 5. Okey, jawapannya ialah sifar. Jadi yang ini kita letakkan sifar. Sifar. Okey, tak ada kan? Maknanya itu untuk sah dan puluh lah. Untuk 2 digit. Kalau tak ada, letak je sifar-sifar. Okey, sama juga yang ini. Okey, sifar. Sifar-sifar. Okey, 8. Saya 8. Darab dengan 5. 8 darab dengan 5. 40. So, 4 sifar. Nampak? Okey, boleh kan? 4 sifar. Okey, sekarang ni 5 darab 2 ialah 10. Jadi 1 sifar. Okey, kita dah siap darab ikut kolumnya, ikut baris lajurnya. Jadi sekarang ni kita nak tambah. Kita akan cari jawapan, kita tambah ikut serongan. Serongan lah. Okey, tengok apa lah cikgu. Okey, yang ini sifar, kita letak je sifar kat sini. Okey, kemudian serongan yang kedua, sifar, sifar, sifar juga. Okey, sama juga yang ini, sifar. Okey, sekarang ni yang serongan ini ialah 4 tambah sifar, jawapannya ialah 4. Yang ini ada 1. Okey, jadi macam mana kita nak tulis jawapan? Daripada atas, kita bawa semua. Kita baca daripada atas ni. Namun dengan silap. Okey, daripada kiri ke kanan. Okey, turun ke kiri kanan. Okey, jawapan dia RM14,000. Okey, salin je semua nombor kat situ. Okey, so dah siap cara kekisi kita.
Okey? Okey, kita pergi ke contoh yang kedua. 34 orang murid menerima bantuan yang sama. Ada 34 orang murid terima bantuan yang sama. Jadi, berapa jumlah bantuan itu? Okey, mana ayat matematiknya lah. 2,800 darab dengan 34. Okey, cara yang pertama, bentuk lazim lah. Macam cikgu buat tadi. Okey, yang ini semua murid mahir kan? Okey, darab macam biasa. Okey, kalau 2 digit, maknanya kita kena ada 2 baris kat sini. Okey, darab satu-satu. 4 darab dulu. Kita mulakan dengan digit 4. Kita 4, 4 darab sifar, darab sifar. Darab. Okey, dapat jawapan dia 11,200. Okey, kemudian kita darab digit yang kedua. Okey, dapat yang ini. Okey, kemudian kita tambah. Okey, so jawapannya ialah 95,200. Okey, 2,800 darab dengan 34, kita akan dapat 95,200 ringgit. Ha, ini nilai wang. Cikgu lupa sebut tadi ringgit. Awak kena sebut ringgit. Okey, ini cara yang pertama. Okay, kita pergi ke cara yang kedua, iaitu bentuk lattice ataupun bentuk kekisi. Okey, sebab ada 2 digit dekat sini. Okey, maknanya kita ada 2 baris dekat sini. Ha, nampak tak 2 baris? Okey, kita isi kotak ini nak okey, darab dengan 34. Okey. Jangan lupa RM. Okey, kita apa kita perlu buat? Ya, garis serongan. Okey, ingat daripada bucu ni ke bucu ni. Setiap bucu awak tengok, okey, garis kat bawah ni dulu. Okey, nampak tak? Kita buat serongan tu. Okey, awak kena latih selalu untuk buat teknik kekisi. Cikgu rasa cadangkan kalau murid yang sukar nak dalam bentuk lazim, cara yang kedua ni adalah cara yang terbaik untuk kamu. Okey, kemudian kita darab satu persatu ikut baris. Sekarang kita darabkan 3 dulu. 3 darab sifar, sifar, okey, sifar, okey. Kemudian 3 darab 8 ialah 24, okey, 24. 3 darab 2, 3 darab 2 ialah 2, 3 darab 2 ialah 6. Jadi sifar 6. Ha, bukan 6 sifar. Kalau 6 sifar jadi 60. Okey, sifar 6. Ha, nampak tak? Okey, kemudian yang baris yang kedua pula. Okey. Kalau sifar-sifar, okey, 4 darab 8. 4 darab 8 ialah 32. Okey, sekarang ni 4 darab dengan 2, 8. Okey, sifar 8. Okey, sekarang ni tugas kita tambah ikut serongan. Okey. Okey, ni sifar. Kalau sifar semua tak ada masalah, senang saja kan. Okey, yang ini sifar tambah sifar tambah sifar 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 2. Okey, jadi jawapannya ialah 2. Okey, serongan yang seterusnya sifar 4 3 8. Okey, kita akan dapat jawapan 15. Okey. Satu kat mana? Satu kita letak kat sini. Satu kita letak kat sini. Ha, kolom seterusnya. Okey, nampak tak? Ha, okey, jangan lupa satu kat situ. Okey, so sekarang ni kita ada satu, kita ada satu kat sini. Kemudian 2, 6. Okey, jangan lupa 1, 2, 6 sifar. So jawapan kat sini adalah 6 tambah 2, 8 tambah 1, 9. Ha, nampak tak? Okey, kat sini sifar. Okey. Sekarang ni kita akan keluarkan jawapannya daripada atas, daripada kiri turun ke bawah, ke kanan terus. Okey, kat sini ada sifar yang ada. Sifar ni tak ada nilai, jadi kita tinggalkan sifar tu, kita tak payah bawa sekali. Okey, kita salin je. 952 sifar-sifar. So jawapannya ialah 95,200 ringgit. Okey, cikgu harap kamu boleh cuba cara kekisi. Cara kekisi ni boleh mengelakkan kita melakukan kesilapan juga. Okey. Jom kita pergi soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang kedua. RM140.60 kita darab dengan 15. Okey, bentuk lazim macam biasa. Okey, kat sini ada melibatkan perpuluhan. Okey, bila ada
ada titik, bukan pukulan, ada lipatkan sin. Jadi jangan risau, jangan takut untuk jawab ni. Awak jawab macam, awak darab macam biasa. Masa pengiraan awak jangan jangan letak titik di kawasan ini ya. Okey, jangan letak titik. Okey, awak darab saja macam biasa. Okey. 5 darab dengan kita gunakan 5 dulu. Okey, 5 darab sifar. Okey, awak akan dapat 70,307 sifar, 3 sifar-sifar. Okey, kemudian kita pergi kepada 1 pula, awak akan dapat 1,4 sifar, 6 sifar-sifar. Okey, jom kita tambah. Bila kita tambah, okey, barulah kita nak letakkan titik perpuluhan itu ataupun nilai sin. Okey, dua tempat lah. Okey, jangan lupa kita letak. Okey, kita tambah macam biasa. Dan kita letakkan titik di sini sebab titiknya, okey, ada 2 sin. Okay, kira. Okey, so jawapannya dapat 2,109 ringgit. Okey, ini cara yang pertama. Okey, cara macam pertama untuk lazim. Cikgu harap kamu bolehlah nak guna cara yang kedua atau cara yang pertama. Okey, cikgu guna cara yang pertama. Okey, jom kita pergi soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang ketiga. Soalan ketiga, hitung harga 23 buah drone. Cikgu rasa awak pernah main drone kan? Okey, seronoklah harga dia pun yang kalau 2,900 ni drone dia yang terbaiklah. Okey, maknanya berada gambar semualah. Okey, so kita buat bentuk yang kedua. Cara yang kedua, kita buat bentuk kekisi. Boleh? Okey, cikgu suka bentuk kisi ni. Kita guna bentuk kisi ni, kita isi saja. Sebab kenapa ada 2 baris? Sebab 23. Okey, darab dengan 23. Okey, jom kita darab. Tapi sebelum tu jangan lupa sekali serangan. Okey, kita darab satu-satu. Okey, sifar 2. Okey, sifar. Okey, 9 darab 2, 18. 2 darab 2, 4. Okey, kemudian baris yang kedua, sifar-sifar. Okey, 2 darab 3 darab 9, 27, 27, 3 darab 2, 6, sifar 6. Dah siap. Okey, sekarang kita tulis jawapan ikut serongan. Okey, sifar, sifar lagi. Ini 7, ada 7 kat situ. Tengok betul-betul lah. Kamu boleh guna pembaris untuk letak supaya kamu nampak serongan tu dengan betul. Okey, kemudian yang ini adalah 16. Jangan lupa tambah 1 kat sini. Cikgu tak letak kat sini dan cikgu letak 1 kat sini. Satu kat sini. So, 1, 1, 4. Okey, so jawapannya 6. Okey, so kat sini sifar. Okey, ingatlah untuk ada kumpul semula, kamu jangan lupa hantar macam biasa. Kita akan hantar macam biasa. Okey, kemudian, okey, bawa daripada kiri ke kanan, turun bawah. Dekat sini ada sifar, dekat sini ada sifar. Kamu tinggalkan sifar ini, tak payah bawa. Okey, so jawapannya kita salin saja. 6, 6, 7 sifar-sifar. So, kita dapat RM66,700. Maknanya harga untuk 23 drone, harga dia RM12,900. So, jawapannya ialah RM66,700. Okey. Okey, dua cara cikgu tunjukkan hari ini dan beberapa soalan. Jadi, kamu bolehlah cuba lagi latihan yang dapat dalam buku teks. Okey, baiklah murid-murid. Hanya itu sahaja video kali ini tentang darab nilai wang. Okey, kita akan jumpa lagi di video yang seterusnya. Cikgu ucapkan terima kasih kerana sudi menonton. Dan jangan lupa beri sokongan kepada cikgu sebagai tanda sokongan. Kamu subscribe lah channel cikgu. Terima kasih. Bye. Jumpa lagi. Bye.